Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Saya Yuswa Kamali. Hari ini kita akan belajar dari jobs yang dimainkan di depan. Tapi sebelumnya kalau teman-teman ingin mendukung channel ini, bisa menghubungi WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Nanti berapapun donasinya, teman-teman akan saya kirimin partitur yang lengkap ini sama MIDI-nya, terus yang versi ringkasan. Jadi udah ada petunjuknya kick, snare, tom, floor itu di mana posisinya, hi-hat, open hi-hat, terus langsung ke chops yang saya pakai ini. Nah, kabar baiknya adalah dari semua chops yang saya mainkan itu muter-muter di pattern ini. Jadi kalau teman-teman bisa tak des itu kan 4 pukulan ya, snare kick, single stroke, kanan kiri. Nah, patternnya ini cuman ngasih kicknya tuh di 1 apa 2 apa 3 apa 4 tuaga pades. Nah, ini kalau yang A ini kicknya di nomor 2, jadi bukan tuaga pades tapi tak des. Terus yang B ini dikasihin di nomor 4, jadi tuaga dukdes, tak dukdes. Terus yang C ini kick LR kick tak dukdes, dan seterusnya X sama 13 kayak yang akan kita pelajarin hari ini. Ini ya, masuknya mulai dari bar kedua ini. Ini kicknya itu yang paling bawah ini ya, jadi dicari itunya dulu, kicknya itu ada di nomor berapa. Ini kan tuaga 4, berarti ini di nomor 2 berarti A. Terus ini tuaga 4, kicknya di nomor 2 lagi berarti A. Terus ini di 1 sama 3 berarti 13. Jadi ini A 13. Terus yang ini G ya teman-teman, karena kicknya di nomor 2 sama 3. Tak deg deg tak. Terus, nah ini materi hari ini lumayan advance karena pattern yang akan kita pelajari hari ini fokusnya di X ini ya teman-teman. Jadi di 2 sama 4. Tak deg deg tak deg deg tak. Jadi ini kalau ini yang dipukul floor, kick sama hi-hat, terus kick sama stack. Tung deh deh ci. Lumayan susah. Jadi langsung coba di drum aja ya. Jadi kita fokusnya pakai pattern di hitungan 1 sama 2 ini berarti X. Terus ini kan kicknya di nomor 2 berarti A. Berarti semuanya kita fokuskan di snare aja ya. Tak des deh ci deh tak 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 des deh ci deh tak tak tak. Kita coba di drum. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Ya ini buat latihan nanti diputer-puter snare tom floor gitu ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Tapi ininya enggak berubah ya. Kicknya ini sama hi-hat. Ini kicknya sama stack atau bell. Masukin ke ritmis, jadiin fill in. Bentar. Ya, ini muncul G X A C A ini dari ini ya teman-teman yang saya mainkan. Ini hitungan 1 2 3 nya saya skip, jadiin ritmis 2 ga. Terus ini G ya teman-teman, kan ini kan kicknya di nomor 2 sama 3 ini G. Terus ini X yang tadi itu, ini A tadi itu. Terus ini di 1 sama 4 berarti C. Yang ini tak des. Ini kan sebenarnya bisa juga dimainkan tak duk tak des. Kicknya dikasih di nomor 2, jadi ini A. Jadi muncullah tuaga G X A C A. Mainkannya kayak gini. 3 4 1 2 3 4 1 2. Kayak gitu. Terus selanjutnya setelah G X A C A ini, kita masuk ke yang ini 1 sama 4 itu berarti C ya. Tapi ini kan kayak minggu lalu, kalau minggu lalu kan B dinamika itu kan kanan kiri kiri kick tak cicik deh tak deh. Nah ini cuman dikasih kick aja di hitungan satunya, jadi kanan sama kick dak cik cik deh. Jadi ini namanya C dinamika. Terus selanjutnya ini di 2 sama 3 berarti G lagi. Terus ini sextuplet, ini maksudnya di hitungan 2 ga 4 ma 6 2 ga 4 ma 6 tu, jadi 3 up ya. 2 ga 4 ma 6 tuaganya ini kan masih 16-an lempeng. Nah ini masuk 4 5 6 nya 2 wa ga
Padmanam tu, waga Padmanam tu. Nah, langsung kita coba di drama aja lah ya. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 masukkan ke ritmis. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Terus setelah sextuplet-nya ini masuk ke ritmis duk tak duk ci tak 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 dung tak tak ci duk ci duk duk dung dung duk ci tak. Nah ini mulai advance ya teman-teman, karena ini masuknya ini pakai tipsnya Ari Prasetya, kalau chops yang panjang diusahakan hitungan satunya jangan kebanyakan kick ya, jangan, jadi jangan des waga pat des waga pat des waga pat, kan terlalu gampang dibaca. Jadi ini saya masukkan snare dulu, terus ini pakai pattern paradiddle kanan kiri kanan kanan, terus ini kicknya di 2 sama 4 itu berarti X, terus ini 1 sama 4 itu C, ini di hitungan 4 berarti B, tapi ini B nya dibalik ya, bukan kanan kiri kanan kick tapi kiri kanan kiri kick. Jadi ini paradiddle X C B, terus selanjutnya B lagi tapi B biasa, terus ini di 2 sama 4 C lagi, X lagi, terus ini di 1 sama 4 C, ini A. Nah ini kalau teman-teman baru belajar ngechops kayaknya di skip aja lah, ini lumayan advance. Semacam tangan kanan sama kirinya harus seimbang. Ini kan kiri kanan kiri, mulainya dari kiri, terus ini balik mulai dari kanan, terus ini X nya juga bukan mulai dari kanan ya, ini kan mulainya dari kiri. Cik deh cik deh. Kalau yang ini kan dong des deh cik, mulainya dari kanan, jadi ini masih bisa dibilang dominan kanan. Kalau yang ini mulai dominan kiri, ini juga dominan kiri, yang ini C biasa, A biasa, tapi intinya fokus di X sama A yang tadi itu dulu ya teman-teman. Jadi seandainya kalau teman-teman bingung minggu ini mau latihan apa, anggaplah teman-teman les sama saya gitu ya, ini saya kasih PR, latihlah pattern X yang tak des deh tuh, terus ditambahin A, tak des deh cik deh tak 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 des deh cik deh tak tak tak. 1 2 3 4. Ini kalau itu sudah bisa masukkan ke ritmis. Ditambahin G sama CA di belakangnya, jadi duk tak duk tak deg deg tak tak des deg cik deg tak tak deg tung tung deg tak deg tung tung. 1 2 3 4 1 2 3 4. Terus kalau itu sudah terlalu mudah bisa coba ke sextuplet-nya. Jadi enggak bosen cuman AHX 13 terus, tapi juga mulai latihan sextuplet. Jadi tu wa ga patmanam tu wa ga patmanam tu wa ga snare tom floor kick floor floor kick floor floor kick, kayak gitu. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu minggu depan, kita akan bahas yang terakhir ini, chops nomor 5. Oke, terima kasih. Akhir kata, tetap semangat dan selamat mencoba.